Oke, jumpa lagi di Kucing Babon. Nah, kali ini kita lagi bersama kucing-kucing gue seperti biasanya ya. Nah, jadi di video ini bakalan sedikit berbagi buat kalian yang masih pemula atau yang masih bingung untuk mencari makanan yang biar gemuk ya, tapi murah. Nah, ini gue bakalan rekomendasikan buat kalian, apalagi kalian yang masih punya kucing kitten yang umurnya di atas 3 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini rekomendasi banget buat kalian ya, agar kucing kalian itu cepat gemuk dan badannya gembul-gembul. Nah, makanannya apa? Dan ini gue bukan promosi ya, dan gue bukan endorse, dan ini gue rekomendasikan saja buat kalian agar kalian itu nggak bingung untuk memilih ya makanan kucing biar gemuk tapi murah. Nah, gue bakalan kasih tahu. Nah, ini lagi pada nyusu semua, nanti bakal gue kasih makan. Oke. Langsung aja guys ya, biar kalian nggak jenuh. Mau, siapa yang mau? Ngantri, 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 ngantri. Duduk situ, duduk situ. Duduk, duduk, duduk situ. Duduk, 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 duduk. Ayo, ayo, ayo. Sopin, sopin. Sopin atu-atu, sopin atu-atu. Nah. Sopin atu-atu. Nah. Ini dia. Kita lagi suapin, dan ini kebetulan makanannya yang gue mau rekomendasikan buat kalian yang masih pemula. Jadi kalau kalian yang punya kitten di umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini rekomendasi dari gue ya. Dan ini gue bukan endorse, dan ini gue beli sendiri, dan ini gue kasih saran aja buat kalian yang masih pemula ya, yang masih bingung untuk memilih makanan kucing itu yang bikin gemuk dan murah apa. Dan ini mereknya Liket. Nah, Liket ini bagus banget buat kucing-kucing yang masih kitten ya, yang sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bagus banget buat kalian yang pengen bikin kucing kalian gemuk ya, bikin jadi besar badannya. Ini bagus banget buat kalian. Dan ini untuk teksturnya sendiri, dan ini ada 2 macam teksturnya ya, ada yang halus dan ada yang kasar. Yang kalau halus itu biasanya salmon, yang kasar itu biasanya kayak chicken, itu udah dicacak-cacak dagingnya seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kalian ya, sesuaikan nama kucing kalian aja, jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk harga sendiri itu tergantung dari pet shop dekat rumah kalian ya. Ada yang harga 15, kan ini kebetulan gue beli yang 15.000, dan mungkin di daerah kalian berapa bisa kalian komen aja ya di sini di video ini. Nah, ini bagus banget loh, ini bagus banget bener. Ini gue enggak ini sangat rekomendasi banget ya yang masih pemula yang mau bikin kucingnya gemuk. Nah, ini bagus banget. Tadi kebetulan gue kasih yang rasa salmon ya, ada juga yang chicken sih, cuma gue kasih salmon. Ini sebenarnya buat yang masih kitten, cuman yang dewasa juga pengen, ya udah gue kasih aja. Jadi sengaja gue kasih dengan menggunakan sendok seperti ini biar rata semua. Tuh, rebutan semua, kalian bisa lihat ya. Sabar, sabar. Kalau enggak tertib, enggak dikasih. Nah, ini dia nih. Babon, 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 babon. Babon. Babon, babon. Nah. Jadi seperti itu ya, guys ya. Jadi ini sangat rekomendasi dari gue buat kalian yang masih pemula ya, masih bingung ya. Tuh. Tuh, kalau enggak tertib, enggak dikasih. Enggak tertib, enggak dikasih semua. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, tuh ini nah salmon tuh sampai mau manjat-manjat semuanya tuh, rebutan. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, kita lanjut untuk ngasih makan dulu nih ya. Taruh di atas kulkas aja biar aman. Nah, biar makan. Nah, soalnya yang kecil belum kebagian ini, kesian. Nah, oke. Kita keluar ini. Yang bocil-bocil dulu. Nah, yang bocil-bocil tuh si babon tuh hampir maju dia padahal tuh habis cepetan. Nah, lama sekali nih dia nih. Nah, nih, ayo, ayo.
kecil. Bom-bom udah, bom-bom. Bom-bom udah tuh. Ayo kecil. Nah. Soalnya kalau nggak digini nggak cukup dia. Udah kan? Beberapa bagian masing-masing rata. Sedikit lagi si bumbu kesian. Si bom, ya bumbu. Ya, aku si bumbu. Sabar, sabar. Udah semua udah ya. Hah? Tuh sampai naik-naik di atas kulkas tuh. Udah ya, udah pada kenyang kan? Ini udah pada makan juga tadi dari food, cuman ini dikasih cemilan ini aja nih, dikasih tambahan dikit wet food ya. Ini cuma soalnya cuma satu kaleng doang, jadi dibaginya mas rata. Iya, tadi bagi rata-rata kan udah kan. Tapi udah nyicipin. Udah nyicipin semua kan. Hah? Tuh. Udah ya. Oke. Sampai jumpa.